cantik, pintar, seksi dan jago masak. Itulah sosok Farah Queen. Wanita berusia 40 tahun itu dikenal sebagai chef yang pandai dalam urusan pastry and baking. Bahkan kemampuan Farah Queen membuat hidangan penutup pernah menembus gedung putih Le Chopers. Chef lulusan Pittsburgh Culinary Institute ini telah menciptakan menu dessert spesial yang disajikan untuk Laura Bush, istri mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush pada masa kejayaannya dulu. Pastinya sudah tak diragukan lagi ya Choppers, bagaimana rasa lezatnya hidangan penutup ala Chef Farah Queen ini? Farah rupanya juga suka membuat kue-kue kering untuk menjadi camilan putri kesayangannya yang baru menginjak usia 1 tahun lebih itu. Dalam unggahan Instagram story-nya, Farah menyediakan beragam kue untuk di-review secara langsung oleh sang anak tercinta. Okay, here is cookies review by the blogger. Itu namanya apa, Dek? Apa? Lidah meong. That's right. Kalau yang ini namanya apa? Adek, sayang. Kalau yang ini? Putri salju. Apa? Kok aju doang? Kalau yang ini adek kan tahu. Ini apa nih? Yang ini? Patai. That's right. Apa? Nastar, that's right. Kalau yang ini ada? Kuapis. That's right. Favoritnya ada yang mana? Which one do you like? Ini daun. Kok daun yang sukanya? Ini daun. Daun? Sayang, I'm talking about the cookies. Daun banyak. Banyak daun, that's right. Sayang, itu putri saljunya enak nggak? Enak. Ya. Kecut apa manis? Manis. Manis. Ini kuenya bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Yang adek suka yang mana? Ini. Itu favoritnya adek? Kemarin katanya lidah ngeong favorit adek. Kue lapis adek suka nggak? That's right. Kue lapis. Iya. Kalau yang ini tadi apa namanya? Yang ini tadi? Ini. Cantik nggak kuenya? Putih. Ya. Apa tadi namanya? Kue lapis. That's right. That's kue lapis. Bagus ya? Bagus. Kue lapis 56. That's right. Enak nggak? Enak. Adek suka yang apa lagi? Ini. Adek yang suka itu. Nastar juga kan adek suka. Ini bindis. Apa? Ini bindis. Enggak, nastarnya enggak pedes. Dia suka cari-cari alasan kalau dia enggak mau makan sesuatu, katanya ini pedes. That's not spicy. Ini bindis. Enggak kok. Masa nastarnya mama pedes? I don't think so. Tak hanya menyajikan kue-kue kering yang lezat untuk menjadi camilan, namun Farah Queen juga memanjakan putrinya itu dengan selalu menyediakan buah-buahan segar seperti berikut ini. Here's your fruit, sayang. Ini sesuai request. Adek maunya nanas, dia bilang. Pineapple. Terus begitu tadi dia lihat mangkoknya yang plain, katanya berries mana? Dia mau berriesnya juga. So, here they are, pineapples and raspberries. Selamat makan, sayang. Lagu juga sesuai request. Buah-buahan sesuai request. What's wrong? Kenapa sayang? Mana? Yeah, you can eat that. Is it too sour? What's wrong?
Is it too sour again? Raspberriesnya terlalu asam kayak cuka. Dia suka banget sama berries, cuman sekarang kan belum musimnya. Jadi sama dia semuanya mau dicobain gitu, karena dia memang suka banget sama berries. Cuman rasanya kayak cuka sekarang, because it's not the season. Alhamdulillah. Makannya satu-satu dong sayang. Yeah, like that.